pada tanggal 25 Desember 2020, Kementerian Pertahanan Rusia secara resmi memperkenalkan pesawat tempur Sukhoi Su-57. Ini merupakan Su-57 operasional pertama dari total 77 unit yang dipesan. Direncanakan, Angkatan Udara Rusia akan menerima keseluruhan pesawat pada tahun 2028. Sejak terbang perdana 11 tahun lalu, tepatnya 29 Januari 2010, 10 unit pesawat tes flyable atau yang dapat terbang telah dibuat. Selain itu, ada 4 unit yang tak dapat terbang untuk pengujian di darat. Pesawat-pesawat ini menjalani serangkaian uji coba dan evaluasi. Bahkan, pesawat ini telah diuji coba di wilayah konflik Suriah. Februari 2018, sebuah Sukhoi 57 yang diterjunkan di Suriah menembakkan rudal jelajah dalam pertempuran. Sukhoi 57 merupakan pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan sejak tahun 2004. Pesawat ini dibuat untuk menandingi pesawat tempur generasi kelima dari Barat, utamanya Amerika Serikat, yakni F-22 dan F-35. Sebagai pesawat tempur generasi kelima, Su-57 memiliki kemampuan stealth atau siluman, kecepatan super cruise, sistem radar dan avionik super canggih, sensor dan data yang terintegrasi, namun juga tetap mempertahankan kemampuan super manuver. Dalam video ini, kita akan membahas kecanggihan pesawat tempur Sukhoi Su-57. Kita mulai dari sejarah lahirnya Sukhoi 57. Latar belakang lahirnya Sukhoi 57 bisa ditarik dari tahun 1979. Pada tahun 79, Uni Soviet membuat program perancangan pesawat tempur generasi terbaru yang direncanakan bisa beroperasi mulai tahun 1990. Pesawat tempur baru ini akan menggantikan MiG-29 dan Sukhoi Su-27. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dibuat program lanjutan yang bernama MFI atau Mnogofungsionalny Frontovoi Istrebitel atau Multifungsional Frontline Fighter. Program ini menghasilkan dipilihnya MiG-1.44. Namun, karena kesulitan finansial akibat pecahnya Uni Soviet, program ini pun terhenti. Pada bulan April tahun 2001, dimulai program baru yang disebut I-21 atau Istrebitel 21. Disebut juga sebagai PAKVA, Perspektivny Aviatsionny Kompleks Frontovoi Aviatsi. Dua desain pesawat tempur, yakni E-721 dari MiG dan T-50 dari Sukhoi, bersaing dalam program ini. Akhirnya, pada bulan April 2002, Kementerian Pertahanan Rusia memilih desain T-50 dari Sukhoi sebagai pemenang. Pesawat T-50 ini yang akhirnya menjadi Sukhoi 57. Tahun 2005 dimulai pendanaan pesawat T-50, dan pada tahun 2009 mulai dibangun 3 prototipe pesawat tersebut. Akhirnya, T-50 terbang perdana pada tanggal 29 Januari 2010. Sembari menunggu beroperasinya pesawat Sukhoi 57, sekaligus menjembatani gap antara pesawat tempur generasi Sukhoi 27 dan MiG-29 dengan pesawat generasi kelima, maka sebagian fitur teknologi Sukhoi 57 disematkan pada upgrade Sukhoi 27, yakni Sukhoi 35. Setelah bertahun-tahun uji coba dan evaluasi, pada tanggal 25 Desember 2020, Su-57 secara resmi diperkenalkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi 57 adalah pesawat tempur berkursi tunggal dengan mesin ganda. Pesawat ini memiliki ukuran panjang 20,1 meter, rentang sayap 14,1 meter, dan tinggi 4,47 meter. Bobot kosong pesawat ini adalah 18 ton. Dengan bahan bakar penuh dan persenjataan lengkap, bobotnya berkisar 25 ton. Pesawat mampu lepas landas dengan bobot total maksimum 35 ton. Sukhoi 57 mampu dipacu hingga kecepatan maksimum 2.120 km per jam. Kecepatan ini setara Mach 2 atau 2 kali kecepatan suara. Kecepatan jelajah dengan super cruise adalah Mach 1,3. Sedangkan ketinggian maksimum yang dapat dicapai adalah 20 km. Dengan kapasitas bahan bakar internal 10.300 kg, jika terbang searah, pesawat mampu menjangkau jarak 3.500 km. Ini jarak dari Jakarta ke Papua. Jika dengan tambahan 2 tangki eksternal, jaraknya bertambah menjadi 4.500 km. Jarak ini dicapai dengan kecepatan subsonik. Jika menggunakan kecepatan supersonik, jarak tempuhnya hanya separuhnya,
karena konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Sukhoi Su-57 merupakan pesawat tempur bermesin ganda. Mesin yang digunakan saat ini adalah sepasang mesin turbofan Lyulka Saturn Isdelisi 117 atau AL-41F1. Mesin ini merupakan pengembangan dan upgrade dari mesin AL-31 yang digunakan keluarga Sukhoi 27. Mesin yang berbobot masing-masing 1,6 ton ini memiliki daya dorong sebesar 88,3 kN. Jika afterburner-nya dinyalakan, maka daya dorongnya mencapai 142,2 kN. Jika dibandingkan dengan F-22 Raptor, daya dorong mesin ini memang masih di bawah F-22 Raptor yang mesinnya memiliki daya dorong 116 kN dan 156 kN dengan afterburner. Maka, kecepatan jelajah dan kecepatan maksimal Sukhoi Su-57 masih di bawah Raptor. Pada kecepatan Super Cruise, yakni kecepatan supersonik tanpa menyalakan afterburner, F-22 Raptor memiliki kecepatan Mach 1,8. Sedangkan Sukhoi Su-57 hanya Mach 1,3. Namun, kedepannya, varian baru yang direncanakan, yakni Su-57M, akan menggunakan mesin baru yang lebih bertenaga. Mesin baru ini akan lebih ringan 30% dan diperkirakan memiliki daya dorong sebesar 107,9 kN dan maksimal 171,7 kN dengan menyalakan afterburner. Meskipun memiliki daya dorong yang lebih kecil dibandingkan F-22, namun mesin Sukhoi 57 memiliki kelebihan dalam hal thrust vectoring. Nozzle mesin Su-57 bisa digerakkan dalam dua aksis, berbeda dengan F-22 yang hanya satu aksis. Ini membuat Sukhoi 57 memiliki kemampuan manuver lebih dibandingkan F-22. Untuk mendukung kemampuan manuver ini, mesin memiliki sistem FADEC atau Full Authority Digital Engine Control. Sistem ini terintegrasi dengan sistem flight control sehingga memudahkan handling bagi pilot untuk melakukan manuver-manuver yang sulit. Sukhoi Su-57 direncanakan menjadi pesawat tempur operasional Rusia pertama yang menggunakan teknologi stealth atau siluman, yakni sulit untuk dideteksi oleh radar musuh. Untuk mendapatkan kemampuan stealth ini, tepi sayap dan ekor pesawat dibuat dengan sudut melebar yang disebut sebagai platform edge alignment. Ini untuk mengurangi radar cross-section. Bagian ujung dan sambungan-sambungan panel memiliki bentuk bergerigi untuk mengurangi jumlah arah gelombang radar yang dipantulkan. Perangkat sensor semisal IRST dapat ditarik ke dalam badan pesawat saat tidak digunakan. Mesin berada lebih jauh dari lubang inlet, dan saluran udara masuk dibuat berbelok atau yang disebut sebagai serpentine duct. Agar pesawat sesedikit mungkin memantulkan gelombang radar, bagian kulit luar pesawat dibuat dari bahan yang menyerap gelombang radar atau radar absorbent material, disingkat RAM. Bahan yang digunakan diantaranya polimerik karbon plastik komposit, yakni komposit yang tersusun atas serat karbon dan matriks dari polimer khusus. 70% permukaan luar Sukhoi 57 terbuat dari bahan komposit. Dengan desain di atas, Sukhoi 57 memiliki radar cross-section sekitar 0,1 sampai 1 meter persegi, sangat jauh di bawah Sukhoi 27 yang sekitar 10 sampai 15 meter persegi, sehingga lebih sulit bagi radar musuh untuk mendeteksinya. Kemampuan stealth Sukhoi 57 paling efektif terhadap gelombang radar frekuensi tinggi, yakni antara 3 hingga 30 GHz yang umumnya digunakan pada radar pesawat tempur. Sekarang, kita bahas sistem avionik dari Sukhoi 57. Sistem avionik utama Sukhoi 57 adalah SHA-121 dan 101 KS Atoll. SHA-121 atau dalam huruf Latin ditulis SH-121 merupakan Multifunctional Integrated Radio Electronic System yang terdiri dari sistem radar N036 PLK dan Electronic Countermeasure System L402 Himalaya. N036 merupakan radar jenis EISA atau Active Electronically Scanned Array. Dalam nomenklatur Rusia disebut sebagai AVAR, Aktivnaya Vazirovanaya Antenaya Resutka. Antena radar NO36 terletak di bagian depan pesawat. Antena ini terdiri dari 1514 modul antena pemancar dan penerima atau disebut sebagai transceiver modul, disingkat TR modul. Selain antena utama, terdapat juga dua side looking antena yang mengarah ke kanan dan ke kiri. Masing-masing antena memiliki 404 modul transceiver. Dengan antena utama dan dua side looking antena,
maka cakupan radar Sukhoi-57 sangat luas dan mencakup arah depan dan samping. Dengan radar AESA ini, tentunya Sukhoi-57 mampu mendeteksi dan mengunci banyak sasaran sekaligus. Radar AESA juga mampu memancarkan gelombang radar multispektrum, yakni banyak gelombang dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dengan demikian, radar ini akan sulit untuk dijamming. Sistem radar juga meliputi transceiver di ujung sayap yang berfungsi sebagai IFF atau Identification Friend or Foe dan sekaligus sebagai perangkat perang elektronika. Kemudian, perangkat SA-121 lainnya adalah perangkat ICM L402 Himalaya. Ini merupakan electronic countermeasure atau ICM untuk melakukan jamming terhadap radar lawan. Selain SA-121, sistem avionik terdiri dari sistem elektrooptikal yang bernama 101 KS Atoll. 101 KS Atoll terdiri dari yang pertama 101 KSV merupakan IRST atau Infrared Search and Track. Perangkat ini terletak di depan kokpit. IRST ini mendeteksi pancaran radiasi inframerah dari pesawat musuh. Kemudian 101 KSO adalah Directional Infrared Countermeasure atau DIRCM. Ini berfungsi untuk mengecoh dan membingungkan sistem pencari panas pada rudal musuh. Perangkat ini terletak di punggung pesawat dan bagian bawah tepat di bawah kokpit. 101 KSU, yakni Ultraviolet Missile Approach Warning Sensor, digunakan untuk mendeteksi arah rudal yang mendekat. Yang keempat, 101 KSP adalah kamera thermal imaging beresolusi tinggi, digunakan saat terbang rendah dan mendarat pada malam hari. Lalu, ada opsi tambahan 101 KSN berupa targeting pod eksternal, salah satunya untuk memandu bom pintar. Berikutnya, persenjataan dari Sukhoi-57. Sebagai pesawat tempur dengan kemampuan stealth atau siluman, persenjataan Sukhoi-57 berada di ruang senjata internal. Ini agar senjata berupa peluru kendali atau bom yang dibawa tidak terekspos keluar yang dapat memantulkan gelombang radar musuh. Penempatan senjata ini juga secara signifikan mengurangi drag atau hambatan udara. Tentu saja kelemahannya, jumlah senjata yang dapat diangkut menjadi terbatas. Sukhoi-57 memiliki dua ruang senjata internal yang masing-masing memiliki 3 hardpoint. Sehingga jumlah hardpoint untuk ruang senjata internal adalah 6 hardpoint. Namun, jika dibutuhkan, Sukhoi-57 bisa saja membawa tambahan senjata dengan dicantelkan pada hardpoint di bawah sayap. Tapi, tentu saja harus mengorbankan kemampuan siluman karena senjata-senjata ini akan memantulkan gelombang radar dan bisa terdeteksi oleh musuh. Rudal udara ke udara yang dapat dibawa oleh Sukhoi-57 diantaranya R-77M dan R-74M2. R-77M merupakan rudal udara ke udara jarak menengah yang merupakan upgrade dari rudal R-77. Varian R-77M ini menggunakan seeker radar AESA. Sedangkan rudal R-74M2 merupakan upgrade dari R-74 dengan pengurangan luas penampang sehingga bisa masuk dalam ruang senjata. Untuk rudal udara ke udara jarak jauh akan menggunakan rudal BVR atau Beyond Visual Range yang saat ini sedang dikembangkan dengan nama prototipe Isdeliye 810. Pesawat ini juga bisa membawa rudal udara ke udara hypersonic R-37M. Untuk misi serang darat, Sukhoi-57 bisa membawa rudal udara ke darat K-38M, juga berbagai macam bom pintar berpemandu laser. Rudal lain yang bisa dibawa meliputi rudal anti kapal permukaan K-35UE dan rudal anti radiasi K-58. Untuk misi-misi khusus, Sukhoi-SU-57 dapat membawa berbagai jenis drone di ruang senjatanya. Drone-drone ini diantaranya difungsikan untuk pengintaian, menyerang sasaran darat dengan loitering munition atau sebagai unit untuk perang elektronika. Sukhoi-57 juga nantinya mampu terbang dikombinasikan dengan drone tempur S-70 Okhotnik. Satu Sukhoi-57 mampu mengendalikan 4 drone Okhotnik. Selain rudal canggih dan drone, tak lupa kanon otomatis tetap disertakan sebagai arsenal Sukhoi-57. Kanon yang melengkapi Sukhoi-57 berupa kanon GSH-30/1 kaliber 30 mm. Kanon otomatis ini merupakan yang paling ringan di kelas 30 mm dengan bobot hanya 50 kg. Senjata ini terletak di sebelah kanan. Untuk menjaga kemampuan siluman, ketika tidak digunakan, kanon ini sepenuhnya tersembunyi di badan pesawat. Saat akan ditembakkan, barulah lubang di depan kanon akan membuka.
sebagai pesawat tempur generasi kelima, kokpit Sukhoi 57 menggunakan glass cockpit. Glass cockpit adalah istilah yang digunakan pada kokpit pesawat yang menggunakan display digital pada instrumennya, umumnya menggunakan layar LCD berukuran relatif besar. Kokpit Sukhoi 57 tidak lagi menggunakan instrumen analog. Kokpit juga dilengkapi dengan wide angle head-up display. Head-up display ini menampilkan informasi penting dari instrumen pesawat. Alat pengendali utama berupa joystick dan throttle. Dengan sistem HOTAS atau hands-on throttle and stick, seluruh fungsi kontrol penting dari pesawat dapat dilakukan melalui kedua perangkat kontrol ini. Untuk keadaan darurat, kokpit dilengkapi dengan kursi lontar Zvezda K36 D5. Pada kokpit juga dilengkapi dengan life support yang terdiri dari oxygen generating system dan NTG system. Pilot menggunakan helm ZH-10B yang dilengkapi sistem display NSTSL-50. Display ini terhubung dengan sistem kamera pada pesawat sehingga meningkatkan situational awareness dari pilot. Pada helm ini terdapat juga sensor pergerakan pupil mata, sehingga pilot dapat membidik sasaran hanya dengan mengarahkan pandangan ke target. Pengembangan Sukhoi 57 tak lepas dari kejadian kecelakaan. Selama kurun waktu antara terbang perdana hingga resmi diperkenalkan, tercatat 2 kali Sukhoi 57 mengalami kecelakaan. Pada tahun 2014, pesawat prototip kelima atau T50-5 mengalami kerusakan parah akibat kebakaran mesin saat pendaratan. Kemudian, Desember 2019, pesawat produksi serial pertama jatuh saat pengujian tahap akhir. Kecelakaan ini akibat malfungsi pada sistem kontrol pesawat. Dalam kedua kecelakaan tersebut, pilot berhasil menyelamatkan diri. Kecelakaan semacam ini juga terjadi pada pesawat lain, termasuk F-22 yang dimiliki Amerika Serikat. Selama kurun waktu 2004 hingga 2020, tercatat setidaknya ada 5 pesawat tempur F-22 yang jatuh. 2 di antaranya menewaskan pilotnya. Berbeda dengan F-22 yang tidak akan diekspor oleh Amerika Serikat, Rusia akan membuat varian ekspor Su-57 yang rencananya akan diperkenalkan tahun 2022. Beberapa negara menunjukkan ketertarikan untuk membeli Sukhoi 57, di antaranya Turki, China, India, Aljazair, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lain, semisal Irak dan Vietnam. Sampai jumpa.